Banjir gede, woi. Ya Allah, banjir. Banjir, banjir. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Akbar, Allah. Banjir bandang terjadi di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024, malam, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akibat dari peristiwa tersebut, dikabarkan ibu anak hilang dan sampai belum bisa ditemukan. Banjir bandang menerjang di wilayah RT 01 RW 01, warga setempat mengungkapkan, peristiwa terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Menurutnya, air berasal dari bendungan buatan sebuah pabrik yang tidak jauh dari permukiman desa setempat yang jebol. Hal ini karena bendungan tersebut tidak mampu menampung air hujan dan melimpas ke permukiman. Ia sendiri sempat terjebak di dalam rumah dengan ketinggian air dan material lumpur hingga 1 meter. Sekitar jam 19 waktu Indonesia Barat, sebelumnya memang hujan sejak sore deras, berhenti lalu hujan lagi. Saya masih di dalam rumah, tiba-tiba, ada suara gemuruh, warga terdengar pada panik teriak, tahu-tahu air sudah masuk ke rumah-rumah. Aku sendiri terperangkap di dalam, nggak bisa keluar, air deras bersama material lumpur, ungkap Cipto kepada Detik Jatam. Selain membawa material lumpur, air juga membawa material rumah yang hancur dan akibat banjir bandang tersebut, sejumlah rumah warga hilang. Demikian juga ada warga yang dilaporkan hanyut tersapu banjir bandang. Rumah-rumah yang di atas hilang nggak tahu jumlahnya berapa. Ada warga yang hilang dua, ia ibu dan anak, masih dalam pencarian. Puluhan rumah rusak terutama yang di bawah sini, ungkapnya. Dikatakan Cipto, sebelumnya tidak pernah terjadi banjir bandang seperti saat tadi. Selama nenek moyang kami ada di sini, tidak pernah terjadi banjir bandang seperti ini. Kemungkinan di atas lokasi pembangunan pabrik, kayak ada bendungan, terus jebol, ungkapnya. Genangan banjir sendiri dengan kondisi air yang cukup deras terjadi selama 30 menitan. Sekitar 30 menitan, kita takut semua, tanahnya. Sementara itu, Munirah warga yang bertempat tinggal di atas permukiman lainnya, merupakan korban selamat. Ia sendiri, mempertahankan diri di tengah derasnya air dan material lumpur berpegangan dengan tiang rumah. Beruntung tiang rumahnya kokoh, hingga dirinya selamat. Wait, tutup, 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 tutup.